أعوذ بالله من وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rukyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fakta yang kerap dipertanyakan, yaitu benarkah jin ini bisa merasuk ke jiwa manusia? Jawabannya bisa. Fenomena kerasukan jin adalah kenyataan yang tidak mungkin dibantah bagi seorang muslim. Hal ini dibuktikan lewat Al-Quran dan Hadis. Ya, pemirsa Rukyah, saya sudah bersama dengan Pak Denny dan Pak Hari. Boleh diceritakan, jadi mengalami gangguan apa dan keluhan medis apa? Kalau nama Pak Hari, saya badannya melemas. Kalau pas tidur, ada yang masuk dari sela-sela kuku, jempol. Kaki? Iya, kaki. Gitu, terus perasaannya kayak mau mati terus gitu. Sudah sejak kapan, Mbak? Sudah hampir setahun ini. Nah, Ustadz Muhammad Fajar nih, indikasi ini ada gangguan-gangguan yang mesti kita teliti lebih lanjut. Bisa itu ain, bisa itu sihir, dan bisa juga gangguan jin biasa yang memang sudah lama menunggu di rumah tersebut. Wallahualam shawab. Ibu Denny, sebagai pusat gangguan langsung menjalani proses rukyah. Selama satu tahun, ibu muda ini kerap menjadi sasaran empuk jin untuk dirasuki raganya. Tak hanya merasuki tubuh, jin musyrik juga membuat kesehatan pencernaan ibu Denny dan sang suami Bapak Hari dalam kondisi tidak stabil. Sejak satu tahun silam, pasangan suami istri ini mengalami kondisi GERD atau peradangan pada lambung. A'udzu billahi al-'adzim alladzi la syai'a 'adzamu minhu wa bi kalimatillahi tam. Ayat rukyah mulai dibacakan. Seketika, tubuh wanita yang tinggal di Cilacap, Jawa Tengah ini mulai bereaksi. Kesadarannya diambil alih oleh jin kafir sehingga tubuhnya membentuk sebuah gerakan ganjil. Nalar saya terus berpikir, inikah wanita lemah lembut yang sebelumnya berbagi cerita dengan saya? Sambil terus membacakan, jin ini kerap membuat gerakan badan dan tangan dengan ciri tertentu. Masih terkunci di bawah pengaruh jin, ibu Denny terus berada di antara kondisi kesadaran yang berubah-ubah. Kini, Ustadz Muhammad Faizar berukyah air dengan taburan garam. Saja-saja sekali lagi saya melihat, jin ini kerap membuat gerakan badan dan tangan dengan ciri tertentu. Masih terkunci di bawah pengaruh jin, ibu Denny terus berada di antara kondisi kesadaran yang berubah-ubah. Kini, Ustadz Muhammad Faizar berukyah air dengan taburan garam. Sasarannya, bagian dapur. Ya, sekarang Ustadz Muhammad Faizar sedang merukyah di area bagian dapur di mana dulunya ditemukan tanah kuburan di sana. Nah, ini Mbak Denny sudah mulai bereaksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Perlu diketahui, kesurupan saat dirukyah tidak selalu berarti penuh dengan tindakan di luar akal kesadaran. Jadi, tidak semua pasien rukyah melakukan teriakan atau tindakan frontal. Innama nahnu fitnatun fala takfur. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ. Ustadz Muhammad Faizar terus membacakan kalam ilahi. Semakin lama jin di dalam raga ibu Denny semakin kesakitan. Jin ini terus menunjukkan keangkuhannya.
Ia memperlihatkan kesombongan yang sudah menjadi tabiatnya sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal. Kali ini Bapak Hari, suami Ibu Deni dilibatkan dalam proses rukyah. Ustadz Muhammad Faizar mulai melantunkan surat Al-Kahfi. Liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya, surat Al-Kahfi menurut Bukhari dan Muslim menceritakan ketenangan yang turun bersama dengan Al-Quran, sekaligus memiliki keutamaan pelindung dari fitnah Dajjal bagi yang membacanya. Ya pemirsa Rukiah, jadi untuk terapi herbal kali ini kita akan menggunakan ikan kembung yang akan ditumis kuning. Ikan kembung faktanya memiliki beragam kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk memulihkan kondisi organ tubuh. Belum lagi omega-3-nya yang tidak kalah saing dengan ikan salmon. Sementara itu kunyit sebagai bumbu olahan ternyata memiliki manfaat sebagai anti peradangan atau inflamasi. Sekarang cuma kita tinggal tunggu saja ikannya ini sampai matang dan airnya mengering. Baru satu suapan daging ikan kembung, Ibu Deni langsung tak sadarkan diri. Jin menolak dengan berbagai cara. Selain menciptakan rasa kantuk dan mual, jin mulai berulah dengan membuat perut Ibu Deni terasa melilit. Ya, dalam tahapan asupan herbal ataupun makanan bergizi, jin yang bersemayam kerap berkamuflase dengan membuat seorang pasien menolak bahan-bahan yang bisa memperbaiki fungsi tubuh yang sedang sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syajaratal zaqqum ta'amul atim. Kalmuhli yaghli fil butun. Kagalni al-hamim, khuduhu fa'atiluhu ila sawail jahim, thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim, duq innaka antal azizul karim. Jadi reaksi susah menelan, pemirsa, itu juga salah satu bagian dari makar mereka. Ketika pertama ada yang dibuat muntah, kemudian saat minum dia berhasil ya, sehingga dia tidak bisa muntah, maka dia akan memakai cara lain, dibuat susah menelan, menolak secara otomatis. Karena ini yang diserang kan pikiran, dari tadi selalu begini. Nah kalau dalam ritual-ritual mereka, ini termasuk bagian dari pembersihan energi ke pikiran. Dan ya pasti itu berkaitan erat dengan yang namanya asam lambung. Ketika orang banyak mikir, apalagi pikirannya negatif, dibuat was-was, asam lambungnya naik. Ini kalau kita bahas dari sisi metafisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahap ketiga dalam proses rukyah, Ibu Deni dan Bapak Hari diminta membacakan surah Al-Falaq dengan tuntunan mahrijul huruf dan tajwid yang dibimbing oleh Ustadz Muhammad Faizar. Dengung itu sebisa mungkin ada di sini. Wa min itu efeknya ke mata sama ke khaisum. Ini yang suka bikin runyam masalah. Sehingga fokus, sering ngalamun. Soalnya ini kol-kolah yang pertengahan, bukan yang tebel seperti yang ada dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kan apa, ditahan dulu baru dipantulkan. Kalau langsung falak kerasa di sini. Surat Al-Falaq merupakan bagian dari surat Mu'awwidzat atau surat perlindungan dalam rangkaian bersama surat Al-Ikhlas dan An-Nas. Sekarang kakinya dimasukin, dingin ini ya.
Terapi rendaman kaki untuk Bapak Hari menggunakan air yang dicampur es, 7 lembar daun bidara, 3 sendok makan serbuk kopi murni, 3 sendok makan garam bubuk, dan minyak zaitun secukupnya. Kalam ilahi dalam proses rukyah tidak hanya dilafalkan. Ada baiknya pasien juga turut meresapi apa makna ayat demi ayat yang sedang dibacakan. Pegang kakinya suami, dibasuh, Mbak. Cuci. Kini, Ibu Deni diminta memegang kaki sang suami. Lewat perantara Bapak Hari, proses rukyah sihir yang berdiam di antara kedua mata Ibu Deni dilakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kini tinggal menyempurnakan proses terakhir dengan minum ramuan herbal. Syekh Ali Sayyid Murtado dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya kayu manis ini juga salah satu bahan pendukung selain bidara. Ini banyak digunakan untuk pengobatan sihir dan gangguan jin. Sebelum diminum, ramuan herbal terlebih dahulu dibacakan ayat-ayat rukyah. Susah minum ya untuk Mbak Deni itu. Sebenarnya mesti kita bersihkan dulu yang ada di kaki. Karena pasti banyak sekali ikatan-ikatan mereka. Sebenarnya bukan ikatan berupa puhul secara nyata, tetapi lebih cenderung pada pembuluh darah. Sama di tulang punggung. Nanti kalau itu semua beres, insya Allah sumbatan-sumbatan itu hilang. Sekarang tinggal kita rukyah mungkin rumahnya. Di area depan sama nanti di belakang yang dulu pernah ditemukan buhul ya katanya. Berupa apa itu, Pak? Tulang, kain, sama benang. Tulang, kain, benang. Nanti akan kita coba telusuri di belakang. Inilah bagian belakang rumah tempat ditemukan buhul sihir. Mbak, sendalnya dilepas. Salah satu kaki yang paling sering sakit ditempelkan. Air bekas rendaman kaki disiramkan di tanah. Dan benar, ketika kaki Ibu Deni menempel di tempat di mana buhul sihir ditanamkan, reaksi langsung terjadi. Secara otomatis, kaki Ibu Deni bergerak, merasakan tarikan dari sihir yang pernah ditanamkan untuk mengundang jin kafir. Gimana keadaannya setelah tadi disiram? Alhamdulillah udah nggak pusing sih. Ini ya? Alhamdulillah udah nggak. Punggung? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Enggak kamu-kamu lagi. Amin, amin, rabbal alamin. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang dan juga pelita yang cahayanya terang benderang telah mewariskan kepada kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketika kita memegang Qur'an dan Sunnah, kita mengamalkannya dengan baik, maka kita telah mempunyai senjata yang tidak dimiliki oleh umat-umat selain kita. Dan tidak ada satu orang penyihir pun yang mampu menembus benteng ketauhidan yang kokoh. Karena ketika Allah sudah bersama kita, pelindung mana lagi yang mampu untuk mengalahkan kekuatan Allah yang maha perkasa. Inilah makna dari kalimat hasbiyallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagiku Allah sebagai sebaik-baik penolong dan cukup bagiku Allah sebagai sebaik-baik pelindung. Maka inilah yang menjadi bekal yang kuat dan dahsyat untuk melawan sihir-sihir yang jahat. Perjalanan tim Rukyah Trans 7 dan Ustadz Muhammad Faizar belum selesai. Kali ini, kajian di Masjid Salahuddin Sokaraja membawa kami mengenal sosok Ibu Tias Larastiti. Dalam majelis, wanita berusia 27 tahun ini berbagi kisah bagaimana ia mulai merasakan beberapa keanehan dalam kehidupannya. Awalnya ya sebelum setelah menikah, kediaman saya itu ada kotoran. Kotoran apa? Kotoran manusia. Di sebelah mana itu? Di samping rumah sama depan rumah. Kalau seperti itu keadaannya, ini perlu diperhatikan bagi semuanya ya. Biasanya dari si korban, itu kalau makan nasi sering kesedak. Bukan kesedak atau susah, maaf. Kesedak atau susah nelen. Susah menelan. Susah nelen? Sure. Tapi kalau makanan lain, lancar. Sering mimpi hujan. Iya, mimpi hujan sama lauk. Dari ciri-ciri yang sudah dijelaskan, kebanyakan yang menggunakan media-media tanah itu di
maksudkan pertama untuk mematikan rezeki, mematikan orang secara jiwanya sehingga dia tidak memiliki kebahagiaan serta ketenangan dalam hidupnya. Ya pemirsa, setelah Mbak Tia sharing cerita, saya Ustadz Muhammad Haidar dan juga tim Rukiah, kita akan melakukan penelusuran lebih jauh bagaimana kondisi asli di rumah Mbak Tia, dan kita akan lihat bagaimana terapi yang akan dilakukan oleh Ustadz Muhammad Haidar. Berbekal cerita, Ustadz Muhammad Faizar langsung menangani Ibu Tias. Rangkaian ayat-ayat rukyah mulai dilafalkan sebagai deteksi awal pengecekan pada pasien rukyah. Pelan-pelan air mata mulai menetes. Gerak tubuh Ibu Tias semakin lama terus berusaha menghindari sesuatu. Apa yang ada di dalam raga seakan takut dan terusik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru. Kali ini sambil dibacakan ayat ruqyah, telapak kaki Ibu Tias diusap pelan. La'allakum taghlibun. Falanudziqannal ladziina. Jin terus mengelak, menandakan penolakannya atas usaha yang sedang kami lakukan untuk menyembuhkan ibu muda ini. Alladzi kanu ya'malun. Ayo mlema, nyong arep ngobati Buti ase. Ora nyiksa kowe ora. Awas hati-hati. Ketika jin terus membandel dan semakin sulit, metode meneteskan minyak habatus sauda ke bagian mata bisa menjadi salah satu cara untuk membongkar tempat persembunyian jin kafir. Itu biasanya mereka bercokol di area mata dan sangat berpengaruh pada pikiran sehingga menjadikan orang tersebut sering tidak fokus, sering melamun, dan banyak ngantuk. Nantinya akan berpengaruh juga di area lambung. Walaupun ada beberapa organ-organ lain yang nanti mesti kita perbaiki. Setelah pengecekan awal, kini berlanjut ke proses rukyah tahap kedua, yaitu terapi herbal. Ya Ustaz Faizar, ini kenapa terapi herbalnya Mbak Tias ini pakai rebusan air ketumbar dan juga ketan hitam? Kalau rebusan air ketumbar ini gunanya untuk menghancurkan blok ya, sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh jantungnya. Kemudian ketan hitam ini kita gunakan juga untuk menetralisir ilmu-ilmu gaib, khususnya sihir yang ada di dalam tubuh Ibu Tias ini. Ketan hitam menjadi salah satu kunci pendukung kesembuhan Ibu Tias. Namun, jin membuat tenggorokan wanita ini seakan terkunci. Perjuangan seorang pasien demi kesembuhan memang luar biasa. Semangkok bubur ketan hitam ini begitu sulit untuk ditelan. Tapi demi mengusir jin kafir, pasien tidak boleh menyerah. Semua asupan wajib dihabiskan. Ketumbar yang seringnya menjadi bumbu penambah rasa pada makanan ternyata punya aneka manfaat untuk tubuh. Butir kecil ketumbar mengandung beragam mineral penting, yaitu kalsium, fosfor, magnesium, dan besi. Coba bicara. Seketika jin membuat kemampuan berbicara Ibu Tias menjadi terbata-bata. Assalamualaikum, jawab. Waalaikumsalam. Kok susah ya? Di tahap parahnya, sihir jenis ini akan membuat korbannya itu menjadi bisu. Biasanya mereka juga menggunakan bubuk-bubuk atau serbuk-serbuk. Bisa dari beling, bisa dari tumbukan tulang, dan menyerang ke arah THT. Itu nanti keluarnya insya Allah seperti lendir. Insya Allah, setelah kita rukyah tadi di masjid, kita mau rukyah rumah ya. Kini, metode tetesan kembali digunakan oleh Ustadz Muhammad Faizar untuk menyingkap tabir sihir tafrik. Selain mengalami gangguan, jin batil juga membuat beragam keanehan. Dalam penciuman Ibu Tias, jin kerap membuat tempat tinggal wanita ini beraroma tidak sedap. Ya, jin kafir memang menyukai tempat-tempat yang kotor dan berbau. Berbeda, jin muslim menyukai tempat yang bersih dan wangi. Wa yakhruju bin nahar, wa min syarri ma yakmunu bin nahari, wa yakhruju bil lail, wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a.
Dalam merukyah rumah, sebaiknya pasien ikut ketika perukyah sedang mendeteksi setiap tempat. Dengan cara mendekatkan pasien ke titik-titik lokasi rukyah, maka akan semakin cepat pula pendeteksian lokasi jin di dalam rumah. Air mata ratapan terus mengalir dari Ibu Tias ketika Ustadz Muhammad Faizar mendekati area sumur. Sarang sang jin kafir yang kerap mengganggu kini terbongkar. Bibit-bibit sihir masih bersarang dan membuat Ibu Tias mengalami kondisi kerasukan secara parsial. Tangan kanannya terus mengulang gerakan tremor. Jin terus menguji kekuatan wanita yang tinggal di Purbalingga ini. Ya pemirsa, jadi dulu di tempat ini yang menurut pengakuan Mbak Tias pernah ditemukan kotoran manusia. Tepat sejajar dengan jendela kamar suaminya. Dugaan sihir yang menyerang Ibu Tias kini benar-benar menunjukkan eksistensinya. Titik di mana sihir bermula sekarang akan menjadi titik akhir mantra sihir kafir ini. Dengan air yang sudah dirukyah membuat jin terbongkar kedoknya. Kaki Ibu Tias menunjukkan titik di mana jin bersarang lewat sihir. Tubuh wanita mungil ini terus menggigil. Bagian kanannya bergerak sebagian sebagai tanda jin masih ada di dalam tubuhnya. Saya benar-benar tak tega. Saya hanya bisa memeluknya sambil terus menguatkan. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, Kau yang maha hidup dan Kau yang maha berdiri sendiri. Lindungilah wanita ini. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi, semua dalam genggaman-Mu. Untuk meluruhkan semua titik sihir, Ustadz Muhammad Faizar mengubur bagian kaki Ibu Tias. Dan ketika saya membantu memijat pelan bagian tengkuk, jin semakin menampakkan keasliannya. Tangan hari, terus. Allah Akbar, terus. Ustadz Faizar, ini kenapa bagian paha kanannya yang harus diusat-usat? Jadi, pusat sihir ya. Biasanya digunakan, ada yang menggunakan media, ada yang dengan mengandalkan pengaruh ain yang dikuatkan dengan mantra-mantra khusus. Nah kalau ini kan menggunakan kotoran manusia, maka ketika tempat tersebut dulunya buat media sihir, itu akan ada magnet besar sekali dan itu kacau nanti sinyal sihirnya. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan musnah semua pengaruh-pengaruh sihir. Sihir yang menimpa Mbak Tias adalah sihir yang menjadikan seseorang itu tidak bisa melangkah lebih jauh. Maka satu kuncinya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran, orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang zalim maupun orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan ketika Nabi Musa alaihi salam dibuat takut ketika melihat sihir para penyihir-penyihir Fir'aun. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Dan ketika melihat bagaimana tongkat dan tali-tali penyihir Fir'aun seakan-akan bergerak, maka tertanamlah rasa takut. Terbesitlah rasa takut di dalam hati Nabi Musa alaihi salam. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan sekali-kali para penyihir itu tidak akan pernah menang dari arah manapun mereka datang. Intinya, dalam setiap pengobatan sihir, maka dalam tata cara pengobatan dan perlawanannya supaya lepas dari belenggunya adalah dengan melakukan kebalikannya. Jika misal sihir itu membuat orang itu tidak bisa move on, tidak bisa bergerak maju ke depan, maka paksakan walaupun harus menangis darah sekalipun. Arsadani Allah iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.